Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang multimedia, sebanyak 4 orang siswa SMK Negeri 5 melakukan pelatihan animasi di daerah Kudus. Kepala SMK Negeri 5 Zulkifri mengatakan, pelatihan ini dilakukan selama 15 hari dengan didampingi satu guru pembimbing. Setiap siswa ini akan belajar membuat animasi dengan peralatan dan media yang standar digunakan oleh seorang animator profesional. Dari Sumatera Selatan kita terpilih dari pusat 4 siswa ditambah satu guru untuk berlatih animasi ya, untuk sebagai animator di Raden Umar Said ya. Ya, sekolah SMK yang memang disponsori oleh Jarum. Hairunisa, salah satu siswi SMK Negeri 5 yang mengikuti pelatihan, tidak menyangka dapat mewakili sekolahnya bersama 3 siswa lainnya. Karena mengikuti proses seleksi melalui pelatihan ini, mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya aplikasi baru yang dapat digunakan untuk membuat animasi agar lebih cepat dan hasilnya memuaskan. Buat benda kayak buat apa? Kursi, meja, buat tameng, pohon kayak gitu. Tergantung dengan objeknya. Kalau objeknya mudah palingan 1 jam, kalau susah bisa sampai 4 jam. Berbekal dengan pelatihan, setidaknya dapat menulari siswa lainnya agar dapat belajar lebih giat serta mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan di ajang tingkat nasional. Dari 4 siswa itu kita pulang ke Palembang, itu nantinya pembelajar yang sebelumnya di Kudus itu kita bawa di SMK 5. Dari SMK 5 terbilang nanti kader-kader yang baru. Tim Liputan Sriwijaya TV.